Dan selanjutnya setelah kita melihat informasi seputar lalu lintas, berikutnya ada ratusan warga yang tumpah ruah menyaksikan pameran Hari Pers Nasional di Lombok City Center, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam pameran ini turut didirikan stand dari berbagai media, baik media lokal maupun nasional. Pameran ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional yang berlangsung dari 6 hingga 9 Februari. Ya, selain berbagai pameran, kegiatan seperti seminar dan jalan sehat juga tidak kalah ramainya dipadati pengunjung. Lombok dipilih sebagai tuan rumah karena banyak daerah yang belum tereksplor dan diharapkan penyelenggaraan ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi non-komoditas di NTB. Dan rencananya pada puncak kegiatan Hari Pers Nasional yang akan digelar pada 9 Februari di kawasan Mandalika, Lombok Tengah. Ini besok berarti nih. Saya belum pernah sih ke Lombok, V. Kamu udah pernah belum? Saya juga belum pernah, tapi itu wajib untuk dikunjungi tampaknya. Benar, cantik banget. Dan...